Menengah pembolongan pikan masyarakat anu jadi korban PHK balukar COVID-19, pemerintah Kabupaten Bandung Barat nyiagakeun lahan pikan tatanen. Eta katakta dirojong ku Kementerian Ketenagakerjaan, turta gesapuk pikan rukun gawe nggone ngungkulan para korban PHK. Balukar tina pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan jadi ngaralige kawas Nukarandapan di Kabupaten Bandung Barat. Pikeun ngungkulan eta hal, Kementerian Ketenagakerjaan jeung pamarentah daerah Kabupaten Bandung Barat ngalakonan rukun gawe pikeun ngungkulan dampak COVID-19 ngaliwatan pelatihan jeung pamekaran dina widang tatanen. Pemerintah Bandung Barat nyagakeun lahan pikeun tatanen warga nu geus boga kaparigelan dina widang tatanen. Jagana eta program tatanen teh diaping ku Direktorat Jenderal Bina Penta dan Perluasan Kesempatan Kerja. Yang saya hormati Bina Penta para staf sus. Nu disayagakeun eta lahan teh samemehna geus ngalakonan pelatihan anu dikokolakeun ku Menteri Tenaga Kerja. Eta program teh dihususkeun pikeun anu di PHK ku pausahaan. Adalah sinergi antara program pelatihan dan peningkatan produktivitas dengan program perluasan kesempatan kerja. Kita tahu dampak COVID-19 ini banyak sekali teman-teman kita yang mengalami PHK atau dirumahkan. Pasar kerja juga masih wait and see. Oleh karena itu perlu diberi kesempatan, ada perluasan kesempatan kerja. Pelatihan kemudian diikuti dengan menjadikan mereka tidak sekedar diterima di pasar kerja, tapi memiliki kesempatan berwirausaha. Jadi ini memadukan antara dua direktorat, kemudian sinerginya dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyediakan lahan bagi teman-teman yang sudah dilatih, ada lahannya untuk bercocok tanam, programnya itu didampingi oleh Direktorat Jenderal Bina Penta dan Perluasan Kesempatan Kerja. Tahun Bapak sendiri seperti apa? Ya, harapannya kita berhasil. Tentu saja yang dijadikan pilot project itu karena kita ada tanah. Ya. Belum tentu ya di kabupaten kota yang lain ada tanah. Tanah yang belum dibangun. Tapi nantinya akan dibangun. Ini dalam penanganan dampak COVID-19 ini dalam rangka pemulihan ekonomi yang diinginkan di bidang padat karya pertanian. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah model, ya, sebuah model di kita di Jawa Barat. Oh, ini semuanya kita punya tanah, pelatihan segala macam oleh Kemenaker. Terus lagi yang lainnya juga oleh Kemenaker. Dan ini kita lihat nanti perkembangan 3 bulan ke depan. Kalau ini berhasil, kata Bu Menteri, jangankan 15 hektar, ya, 3 kali lipat, 4 kali lipat ini pasti akan dimodalin oleh Kemenaker. Pemerintah Bandung Barat bakal ngalegaan lahan pikeun ngarojong program tatanen pikeun masyarakat anu jadi korban PHK ku pausahaanna dina pandemi COVID-19. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.